Selamat siang. Jumpa lagi sama saya Nana. Selamat datang di channel saya. Dan terima kasih sudah selalu setia dengan channel saya di Pompong Suara Dana Channel. Jadi hari ini saya mau jalan ke Tokyo bareng ponakan saya Arya. Dia kenalin ponakan saya. Oke, kita ke imigrasi. Baik, jadi hari ini saya mau temani ponakan saya ke imigrasi. Ada sesuatu hal yang harus diurus ke sana. Semoga berjalan lancar dan semuanya baik-baik saja. Mohon doa dan dukungan kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe gratis. Thank you. Mari kita rubah view-nya ya, biar kalian semua bisa melihat. Baiklah, saya rubah view buat kalian semua. Bisa menjual sayur kangkungnya 1000, petani B bisa menjual sayur kangkungnya 1200. Jadi di dalam persaingan harga itu mereka positif. Mau kalian jual 800, mau kalian jual 1000 atau 1200, kualitas dan penampilan yang menentukan. Bersih, kemasannya juga beda. Jadi yang harga 1000 sudah pasti bagus, yang harga 1200 juga keren, yang harga 800 ya begitulah apa adanya gitu. Tergantung kemasan dan sejuk ya, nyaman kayaknya di Cipa. Baik teman-teman, jadi kita sudah di Cipa Station loh sekarang. Langsung. Oke. Tuh, sudah masuk tahun keberapa sekarang tinggal di Jepang? Tahun ketiga. Tahun ketiga dari tahun 2017. Oke. Kesan dan kesannya selama 3 tahun di Jepang? Kesannya biasa aja. Biasa. Jepang itu biasa saja. Hal yang paling menyenangkan di Jepang? Hah? Satu hal yang paling menyenangkan di Jepang? Okane minum akrone. Uang, money. Uang ya, apalagi apa? Selain uang? Keindahan Jepang, Sakura. Sakura, oke. Sudah berapa kali nonton Sakura? Sakura baru nonton sekali karena Corona. Tahun ini tidak nonton Sakura.
2 lebih kayaknya tuh kan. Itu sama kami pernah ke Mito nonton Sakura juga kan. Ah, ke Mito. Terus di tempat lain itu kan, wah udah nonton 3 kali lah. Sama 6 kali itu. Oke deh. Woi, banyak keren loh Hard Rock Tokyo. Di mana tuh beli itu? Di Roppongi. Di Roppongi ya. Hadiah. Hadiah tahun baru. Oh, hadiah tahun baru. Hal yang paling menyakitkan di Jepang. Hal yang paling menyakitkan gak usah dibilang lah. Tidak ada ya. Jadi semuanya happy berarti ya. Happy. Saya suka semangat Anda. Kalau dibilang hal menyakitkan tidak ada yang ke sini nanti. Tuh aja semangat Anda. Ada yang ingin tahu Jepang jadi ya. Pokoknya semangat, fokus dengan tujuan. Sukses. Biar lebih maju. Praktis pakai HP dan pakai kartu. Sambang berarti apa? Oke. Sambang. Jadi Chiba Minato di oh. Chiba Minato. Tulisan Chiba Minato. Oke. Hari ini kita mau naik monorel. Monorel nih. Ya, ini adalah ikon Chiba. Ikon Chiba, oke. Keretanya menggantung. Tidak di bawah. Tidak ada hambatan. Dan tidak pernah macet. Wah, seru nih kayaknya nih. Mari kita lihat. Kami baru pertama kali loh tuh naik kereta ini tuh yang menggantung nih. Jenis Odaiba lah. Oke deh. Track number 4. Please stand away from the yellow line. Subene. Isurashi. Di depan lagi nih yuk. Agak ya. Depan. Mana ya sana ya. Mana ya depan ya depan. Mari kita duduk paling depan. Tidak di atas, tidak di bawah, yang digantung pun ada.
keren. Amazing deh banget. Ada rodanya tuh di atas di kantong. Wah, jadi inovasi dan ini railnya di atas ya. Thank you.
Tuhan. Takaracho station.
Yo, Pues no se han tenido los propios, los propios 1.800. Exacto.